Hai, kembali semula. Okay, tahun 2008 merupakan satu tahun yang sangat bermakna bagi saya sebab pada tahun itu saya dan rakan saya, dua orang artis, sebenarnya kami berkumpul dan kami mengadakan sebuah pameran yang bernama Zigzag Zoo. Okay, sahabat saya itu adalah bernama Felicia Lu dan juga Benny Lita. Okay, kami sama-sama membuat exhibition tu ataupun pameran tersebut di sebuah zoo, di zoo negara di Kuala Lumpur. Sebenarnya perjumpaan kami tu taklah dirancang, tetapi kami telah pun mengadakan pameran tersebut dan alhamdulillah kami mendapat sebenarnya bantuan daripada Balai Seni Lukis Negara yang memberi bantuan kewangan kepada pameran kami. Dan kami berbesar hati sebab pada masa itu kurator untuk kami punya pameran itu adalah Tan Sehon, dan kami perasmian telah pun dilakukan oleh Puan Zanita Anwar daripada Balai Seni Lukis Negara, dan antara yang hadir adalah tokoh-tokoh pelukis-pelukis seperti Profesor Zakaria Ali, Cik Sun Sli Ibrahim, Patrick Lasak, mendiang Patrick Lasak, dan ramai lagi artis yang datang meraihkan kami. Kami pada masa tu membuat siri naif lah. Kebanyakan daripada kami melakarkan dan ekspresi kami lebih kepada naif. Okay, selepas tahun 2008 ni, muncul tahun-tahun yang kemudiannya, iaitu tahun 2010. Tahun 2010 ni bermakna sangat bagi saya sebab pada tahun 2010, Rumah Seni dan Kraf Gemilang telah pun ditubuhkan. Sebenarnya saya bermula daripada rumah je. Saya memulakan kelas seni ni daripada rumah ataupun apartmen, bukan rumah, apartmen. Jadi apartmen tu sebenarnya berdekatan dengan tempat yang Rumah Seni Gemilang bermula. Okay. Berdekatan dengan di Bukit Antarabangsa, berdekatan dengan Oakleaf Condominium tu ada Oakleaf Club. Jadi di sana pada suatu hari saya pun telah berjumpa dengan manager dia. Saya kata, kenapa kawasan ni tak ada aktiviti, tetapi orang yang datang ke situ, kerap juga orang datang ke situ sebab fasiliti ataupun kemudahan club tersebut, ada swimming pool, ada tempat latihan untuk tenis dan sebagainya. Jadi apa kata kalau saya datang, tetapi saya tak dapat membayar sewa, tak dapat pada permulaan lah. Jadi alhamdulillah saya dapat. So tahun 2010 merupakan tahun di mana Rumah Seni dan Kraf Gemilang dilancarkan oleh yang berbahagia Allahyarham Tuan Puan Mahani Idris Saim daripada Yayasan Seni. Dan antara yang hadir juga pada waktu itu adalah juga sudah meninggal ya, arwahnya Adun daripada UMNO ataupun Adun daripada Empang lah. Saya pun dah lupa nama dia. Juga SPCA. SPCA adalah merupakan SPCA ni kucing, NGO yang melibatkan diri dengan binatang kucing, di mana pada waktu itu kami mengumpul semua lukisan yang berkisar tentang kucing dan kami jual, dan hasil kutipan itu kami dermakan kepada NGO SPCA. Juga pada pameran perasmian tersebut ada juga beberapa pelukis-pelukis yang datang, antara Encik Rafi, Aida dan sahabat-sahabat saya pelukis lah yang datang. Lagi seorang Fauzia G, antara yang hadir jugalah. Jadi 2010 merupakan tahun yang sangat-sangat busy ataupun sangat-sangat banyak aktiviti untuk saya sebab saya menerima ramai kanak-kanak yang datang untuk belajar, dan mereka bukan belajar untuk satu hari, dua hari, mereka belajar untuk setahun, beberapa tahun dia datang balik, ya. Dia orang akan datang balik dan kebanyakannya datang dengan adik-beradik ataupun ada yang adik-beradik bertiga dan sebagainya. Dan aktiviti yang kami buat pada waktu tersebut memang banyak sebab memang menarik dan banyak. Dan saya ada seorang guru
Cikgu Liza dan cikgu yang membantu saya pada setiap minggu semasa saya adakan kelas. Sebab kelas kadang-kadang ada 15 orang, 10 orang dan pada waktu satu waktu. Kadang-kadang pada semasa saya adakan rumah seni ini, saya terpaksa pergi ke luar negara. Pada waktu-waktunya saya akan ceritakan kepada dia. Jadi kita jumpa di satu video yang lain. Terima kasih.